Oke, semuanya balik lagi dengan gua Rap sendiri di sini ya. Oke, jadi di video kali ini gua bakal ngembaliin semua segel suci ya. Oke, jadi di sini gua udah ngumpulin sebanyak 60 segel suci. Nah, ini gua bakal balikin ke Primal Obelix. Nah, jadi kalau misalnya kalian masih belum semua ngumpulin segel suci, nah di sini ada guide-nya juga dan gua kebetulan enggak gua rekam ya untuk 60 biji itu nyari ya. Karena soalnya pegel banget, boy. Oke, untuk caranya kalian bisa segel obelik ya. Segel obelik itu tempat untuk narok segel-segel sucinya. Oke, pertama ada di Catch Me Shoot ya. Oke, lokasinya ada di bawah banget. Kalian bisa coba di sini ya. Ini lokasi pertama. Oke, jadi di sini nih ada 10 prima obelik ya. Di search Sumeru ini dan seluruh kita banget dapetin Virtue Chest, dimana di setiap chest itu kita dapat 20 primogem. Jadi total itu kita bakal ngedapetin 200 primogem. Oke, jadi lokasi pertama ada di sini ya, di bawah. Kalian bisa teleport dari sini, lalu kita ke sana aja. Oke, dari sini kalian turun aja. Oke, jadi ini dia. Ini namanya Primal Obelix ya. Jadi tempat dimana untuk meletakkan segel suci. Oke, jadi di sini ada dua, tandai dan kembalikan. Oke, jadi pertama kalau misalnya kalian belum mengumpulkan seluruhnya ya, seluruh segel suci, ada 60 totalnya. Oke, kalian bisa lihat ya. Jadi total itu udah 60 ya. Kalian bisa screenshot atau apa, jadi kalian bisa tahu oh udah benar, udah pas gitu. Jadi ini urutan 17, 23 dan selanjutnya gitu kan. Oke, jadi untuk kalau misalnya kalian belum kumpulin semua 60, kalian bisa klik ya yang tandai segel suci. Nah, ini karena gue sudah semua segel suci di sekitar sudah dikumpulkan. Tapi kalau misalnya kalian belum kumpul, dia bakal nandain lokasinya ya, nandain lokasi di sekitar sini, dan itu kalian bakal bisa ngikutin ya. Dan dia juga ada petunjuknya, dia ada di bawah kalian ataupun di atas kalian gitu. Jadi kalian bisa mastiin kalau misalnya kalian digurung gini ya, dan dia tandai di bawah, berarti dia di bawah gedung gitu, di bawah apa ya, di dalam istana ini ya. Kalian bisa masuk dan dia aja gitu kan. Ini seluruhnya itu sama aja, jadi kalian bisa tandain juga dan kalian cari gitu. Oke, karena sekarang gue udah kumpul semua, jadi kita ini Primal Obelix yang pertama kita kembalikan. Oke, ini dia. Oke, dapat kita Virtue Chest pertama. Oke, untuk selanjutnya Primal Obelixnya ada di sini ya. Kalian bisa teleport dari sini, nanti kita masuk ke markasnya Eremit gitu kan. Oke, dari sini kalian ke kiri ya. Nah, itu dia, pintunya udah kelihatan. Oke, jadi ini dia lokasinya untuk mempermudah kita kalahin dua musuhnya. Oke, setelah itu kalau misalnya kalian juga belum ngumpulin sama kayak tadi ya, kalian bisa tandain ataupun kalian bisa langsung kembalikan aja. Bisa langsung kembalikan. Oke, versi skill kedua. Mantap boy, 20 lagi. Oke, selanjutnya kita ke Muslim of King Desert ya. Kalian bisa teleport di sini, kita ambil yang luar dulu aja. Oke, dari sini kalian ke belakang ya, lalu ke kanan. Oke, lokasi yang ketiga kita kembalikan juga. Mantap. Oke, selanjutnya kita ke dalam sini ya. Nah, kalian bisa teleport dari sini. Oke, kita lurus aja. Kalian masuk ke dalam, lalu ke kiri. Kiri lagi. Oke, dari sini kalian ke kanan ya, turun ke bawah. Oke, lalu ke kiri. Oke, kita turun ke bawah. Dan ini dia Obelix-nya, kita kembalikan. Oke. Oke, selanjutnya kita teleport ke sini ya. Ini ada ruangan di sini. Oke, dari sini kalian ke kiri, kanan ini ya,
kalian kalau misalnya mengganggu ya. Ini kita kembalikan. Oke, mantap. Cicis. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke Muslim of Kingin ya. Ke tengah sini. Jadi di tengah itu ada. Oke, ini dia. Kita lurus aja. Lalu kalian turun ke bawah. Dan itu dia. Oke, kita bisa kalahin dulu untuk kalau nggak ganggu gitu kan. Oke, kita kembalikan. Mantap. Emojim lagi. Oke, selanjutnya kita bisa teleport sini ya. Nanti untuk obeliknya di sini. Oke, dari sini kita turun saja ke bawah. Kali ke kiri lagi. Oke, sini. Nah, ini untuk cara ngebuka pintunya, ini kalian harus arahin ya, yang ini, kalian arahin ke sini. Dan yang satu juga. Jadi dia untuk ngebuka pintunya. Kalau misalkan ini ngarah ke tengah semua, karena gue udah ngebuka untuk chestnya gitu kan. Oke, ini dia. Kita balikkan. Oke. Okay. Oke, selanjutnya kita bisa teleport sini ya, di domain ini. Lalu untuk obeliknya ada di bangunan ini, di atas bangunan ini. Oke, okay, dari sini kalian ke kiri. Oke, okay, ini dia. Kita kembalikan. Kalian bisa dapur sini, dan nanti untuk baliknya di sini ini cukup jauh ya, dan jalannya berbelit-belit. Oke, dari sini kalian lurus saja. Oke, dari sini ke kanan, lalu ke kiri. Oke, lalu sini, kiri, kanan ya. Nah, ini kita aktifkan. Oke, kita ke atas ya. Oke, dari sini kan ke sini, lalu ke kanan. Kita ke sini ya, kita aktifkan lagi. Kita turun. Sini, nah ini terus aja ke atas ya. Oke, lalu kita aktifkan lagi liftnya. Oke, kita aktifkan. Oke, lalu paling sini ya, kiri. Oke, terus aja, lalu kiri, dan ini dia. Dan jauh betul. Oke, kita kembalikan. Mantap. Oke, kita ambil aja. Satu lagi ini di sini ya, di mana ini kalian harus menyelesaikan world quest ya, yaitu ruangan rahasia King Desert. Itu gue udah pernah bikin guide-nya, kalian bisa lihat di YouTube gue juga, videonya udah ada. Nanti mungkin gue tampilin untuk linknya di deskripsi ya. Karena untuk kalian menyerahkan ini ruangannya harus kebuka, dan untuk ngebukanya itu ada lagi untuk puzzle-nya gitu ya. Jadi kalian harus menyelesaikannya. Oke, di sini ya. Ini kalau misalnya belum kebuka, ini kalian buka aja. Lalu kalian ke kiri. Nah, ini untuk membukanya ini pakai syarat yang ada di video itu. Kalian harus lihat juga biar bisa ngebuka ini.
Oke, ini kita serahkan aja. Kembalikan. Banyak juga yang terakhir ini. Oke, arkeolog terlatih. Mantap, kita dapat achievement juga. Oke, kita ambil. Oke, dapat 200 trimojo. Kita cek untuk achievementnya. Arkeolog terlatih. Lakukan kembali semua primal obelix. Oke, jadi seperti itulah untuk buat Prima Obelix ya. Dan untuk segel sucinya, maaf kalau misalnya gue gak buat untuk 60 biji itu ya, soalnya gue sendiri pusing nyarinya ya. Tentunya harus nyari berhari-hari itu. Dan semoga kalian bisa nyari juga. Ya ingat tanda gue, ingat yang gue kasih tau tadi, kalian harus ke Prima Obelix ini dan klik tandai segel suci. Setelah itu kalian bisa nyari itu di mana untuk segel sucinya gitu. Jadi lebih mudah gitu kan. Oke, gue harap dulu, sampai jumpa lagi di video-video gue selanjutnya. Bye-bye. Thank you.